Masuk. Bos. Selamat pagi, Bos. Ya, good morning, cua. Masuk, masuk. Duduk, duduk. Ya, Bos. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Sama. Ada sehat, Bos, hari? Ada, baik. Oke, cua. Apa ceritanya hari? Apa saya beritahu sama you? Ayah, Bos. Itu projek lah. Sudah 2 minggu tunggu, Ma. Sekarang banyak susah, oh. Tak ada duit semua. Kasihlah itu lulus. Alah sikit, Ma. You tak kenal saya. Sudah lama, oh. Haha, cua. Saya sudah kenal you lama. Tapi yang sekarang susah sikit lah, cua. Semua projek mesti kena atasan approve. Ayah, itu macam lah, Bos. You sudah besar punya pangkat, oh. You tutup mata kasih lulus lah. Cua, you kasih saya sikit. I tolong you, you tolong I. Okay, Bos. Apa yang you mahu, I tolong you. You cakap saja. Asal itu projek lulus saja. You kasih tahu saja. RM5,000 cukup lah, cua. Tak banyak lah. Boleh, Bos. RM5,000 saja kan. Asal itu projek jalan sudah. Okay, cua. Dah ready lulus. Don't worry. Jalan, Bos. Saya tunggu, Bos. Jangan main-main, ah. Saya banyak susah ini urusan orang. Semua angkat duit juga. Halo? Ini pejabat SPRM kah? Tentang Cik Wan Zek ke ni, saya Bella dari SPRM. Boleh kita cakap sekejap? Oh, ya, yeah, ya. Yeah, yeah, saya Wan Zek sini. Okey, apa boleh saya bantu Puan Bella? Begini, Cik Wan. Saya call ni untuk buat makluman awal lah. Berkaitan dengan keputusan pegawai di bawah Cik Wan Zek, iaitu Encik Osyaf. Berkaitan dengan kes hari tu. Oh, okey, okey. So, Puan Bella, apa keputusannya? Apa keputusannya? Mahkamah dah pun memutuskan yang Encik Rosham bersalah atas dua dakwaan. Yang pertama meminta dan yang kedua menerima suapan daripada kontraktor. Tetapi untuk maklumat kontraktor tu kita tak akan dedahkanlah kerana ia di bawah akta perlindungan pemberi maklumat. Oh, okey, okey, okey. Okey, okay, baik. Baik, Puan, saya faham. Jadi sekarang ni saya akan mulakan tindakan tata tertib lah kepada Rosham dan saya tunggu daripada surat mahkamah lah dan laporan daripada SPRM juga. Okey, okey, Puan? Betul, betul. Memang tata caranya begitu. Setiap kes yang melibatkan SPRM perlu disusuli dengan tindakan tata tertib oleh jabatan di mana pelaku bertugas. Ya, Puan. Sayang, sayang. Betul. Sayang. Rosham ni pegawai yang bagus. Tapi sayanglah sebab dia dah salah langkah kan. Kadang-kadang Encik Wan Zek, pegawai yang bagus ni lah yang sebenarnya yang licik sangat buat kerja-kerja macam ni. Mungkin dia sangka dia takkan tertangkap lah. Itulah, Puan. Dia pun adalah pegawai yang grade tinggi. Dalam sikit masa lagi, dah tentu dia akan layak untuk diperakukan kenaikan pangkat. Tapi dia sendiri yang rosakkan kredibiliti dia, dirosakkan kerjaya dia sendiri. So, nak buat macam mana? Sebabkan duit Encik Wan Zek, orang akan tolak je integriti ke tepi. Okey, Puan. Apapun, terima kasih banyak untuk makluman awal Puan lah. Okey, insyaAllah apa-apapun saya akan terus bekerjasama dengan Puan. Harapnya kerjasama ini teruslah. Okey, terima kasih banyak, Puan. Sama-sama, Encik Wan Zek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosham, Rosham. Kerana rasuah, integriti diabaikan. Apa boleh buat?